Hambalan kekemehna walungan Citarum anu mimiti ngurangan setelah pola di unggulan tepi ka kualitas indeks air ngahontal 80. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat miharep kekemeh anu mapaesan Citarum kawas runta bisa di unggulan ngaliwatan replikasi TPS Jelekong anu mangarupa tempat pengolahan sampah kawasan di Kabupaten Bandung. Kiwari kualitas indeks air Citarum ngahontal 40. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaning tias ngeceskeun eta hal teh luyu kana ultimate goal di tahun 2018. Dinamprona ngajanggelekna program Citarum Harum luyu kana rancang lampah turta ketak dan sektor di lapangan. Prima nembrakeun prak-prakan ngungkulan kekemeuh sarta ruksakna jelas Citarum anu ngaupkeun 2000 personel TNI ngarojong kabiasaan hade masyarakat dumeh sapopoena hirup kumbuh dina das Citarum. Tapi target Kementerian Menko Marves anu miharep Citarum asup ka kelas 2, pihakna kudu ngahontal kualitas indeks air Citarum tina angka 80 jero 2 taun ieu. Prima miharep kekemeuh anu pangreana mapaesan walungan Citarum nyaeta runtah bisa diungkulan ku jenglengan Lon ISSWM keur ngafasilitasi tempat pengolahan sampah sementara jeung terpadu kawas TPS Jelekong di Kabupaten Bandung. Pangna kitu model tempat pengolahan sampah kawasan di sababara RW di Jelekong dierong mangrupa piconteun lantaran runtah bisa dikokolakeun kalawan HD sarta residuna bea kaduruk taya sesana. Dengan kualitas air kita dengan indeks kualitas air itu sekarang 40, kalau kita harus mengejar kepada kelas 2 itu sampai mencapai indeks 80. Ini menjadi PR tersendiri bahwa sekarang dalam kurun waktu yang 2 tahun ini kami harus mengejar di 3 tahun. Bapak Gubernur menghendaki 5 tahun selesai program Citarum, walaupun Bapak Presiden menyatakan 7 tahun begitu ya, adalah upaya kerja keras yang harus kita lakukan semua. Saya berharap sebenarnya sumber pencemar terbesar adalah sampah. Dengan adanya loan ISWM ini nanti gitu ya, yang akan turun mudah-mudahan bisa memfasilitasi tempat pengolahan sampah sementara gitu ya, tempat pengolahan sampah terpadunya. Bahkan contoh Jelekong yang ada di Kabupaten Bandung merupakan tempat pengolahan sampah kawasan, sehingga sampah yang masuk itu benar-benar dapat terkelola baik organik dan anorganiknya, sampai dengan terakhirnya pun residunya bisa kita bakar habis gitu ya, dengan teknologi yang kemarin sudah disahkan oleh Pak Gubernur dengan Stumta itu dan sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya ada satu percontohan bagaimana mengelola sampah dalam satu kawasan di beberapa RW. Prima miharep model pengolahan sampah di Jelekong bisa dilarapkeun di 626 desa atau leuwih ti 1000 desa nu dikadeteksi Dinas Pemukiman dan Perumahan di Das Citarum. Budi Hartati, Bandung TV.